warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tirai Kepulauan AKBP Yohanes Jarum Siram dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin berpesan kepada kita semua agar di tahun ini kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Karena di tahun ini, di tahun 2022, negara kita sudah memberikan kebebasan dan menjamin untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat melakukan aktivitasnya dengan bebas, dan salah satunya yaitu diberikannya kelonggaran untuk melaksanakan mudik, sehingga kita dapat bertemu dengan sanak saudara kita, dengan keluarga kita. Karena 2 tahun kita sudah mengalami bencana non alam yaitu dilanda COVID-19. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga situasi ini agar tetap bisa aman, kondusif, dan manfaatkan waktu ini untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga dengan baik, tetap membina hubungan silaturahmi, dan dapat memberikan satu kemanfaatan yang baik untuk sesama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan.